Hujan adalah anugerah dari Tuhan yang diturunkan ke bumi untuk semua makhluk hidup. Air hujan yang turun di permukaan bumi akan mengalami banyak keuntungan bagi makhluk hidup. Karena ketika air hujan yang turun, semua akan menjadi lebih baik, terutama bagi makhluk hidup yang segala sesuatunya sangat tergantung pada air hujan. Air hujan berperan penting dalam bidang pertanian karena memberikan dampak baik bagi kehidupan petani. Tak heran jika petani sangat senang jika hujan turun karena dapat memberikan pengaruh baik bagi hasil panennya. Sehingga banyak petani yang sangat menunggu musim hujan datang. Dan ketika musim hujan sudah datang, banyak sekali para petani yang melakukan pekerjaannya untuk menanam padi atau menunggu hasil panennya yang berhasil karena memiliki banyak keuntungan bagi para petani. Dan kali ini hujan turun lebih pagi. Ini merupakan tanda yang baik untuk semua kehidupan. Saya pun bergegas untuk bangun pagi dan membuat video di sekitar rumah. Inilah keindahan hujan pada pagi hari yang membuat semua makhluk hidup bergembira. Dan suasana yang sejuk membuat saya malas untuk beraktivitas. Air hujan sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi bencana alam. Air hujan yang turun di permukaan bumi akan diserap oleh pohon-pohon untuk menjaga kelangsungan hidup pohon selama bertahun-tahun, dan pohon akan memberikan peran penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya pohon dapat melindungi alam agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan kekeringan. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen di kolom komentar. Gusti Eka. Terima kasih. Matur nuwun.